Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mau menemani Bapak ya bekerja di dalam hutan ya, teman-teman. Nah, jadi Bapak itu selain dari petani, Bapak juga bekerja sebagai pemotong kayu ya, membuat kayu. Pakai mesin sinsu namanya, alat mesin ya. Nanti kita lihat ya ke sana ya. Nah, ini teman-teman, sebelum kita masuk hutan ya. Ini korban kebakaran kemarin ya, sawit Abang Dadang ini. Nah. Ini ada durian ya, teman-teman. Nah, duriannya kena juga ya. Ini. Semoga aja masih bisa hidup ya teman-teman. Suara mesinnya Bapak ya. Sudah dekat teman-teman. Nah, udah sampai ya. Nah, itu bapaknya. Oke teman-teman, jadi mesinnya itu lagi macet ya teman-teman ini. Tuh. Lagi diusahain sama bapak, tapi belum bisa hidup-hidup ya. Kita perbaikan mesin dulu ya teman-teman.
itu balik dulu. Ini ke jalan. Macet lagi teman-teman, maksudnya. Jadi mesinnya kena macet lagi teman-teman. Baru hidup macet lagi. Itu cuma dapat 3 kali potongan. Kita bikin ini dulu teman-teman, bikin sapu ya. Ini nanti ada gunanya ini. Nah oke teman-teman, jadi mesinnya tadi sudah hidup ya teman-teman, tapi macet lagi. Nah terus bapak memutuskan untuk pulang ke pondok ya teman-teman. Jadi aktivitas bapak hari ini tidak bisa dilanjut ya teman-teman. Oke sekarang kita lanjut ke pondok kita ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi hari ini karena bapaknya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, nah, jadi hari ini kita di pondok ya teman-teman, pondok kita ini ya. Nah, jadi saya mau membuat kursi ya teman-teman, tempat duduk. Mau membuat tempat duduk ya, dari ini ya, potong-potongan pondok kita yang tidak terpakai lagi. Ini kata bapak kalau dibakar nggak boleh ya teman-teman. Nggak tahu kenapa itu. Kata bapak potong-potongan yang itu, bekas pondok itu jangan dibakar, katanya nggak boleh. Nah, seperti kayu-kayu ini ya teman-teman. Jadi kita gunakan untuk membuat kursi atau tempat duduk. Karena kita juga nggak ada tempat duduk ya teman-teman di sini. Istirahat, untuk ngopi, untuk makan. Nah ini dari kayu ini ya. Ini ada papan juga. Nah yuk ikuti bagaimana cara saya membuat kursi atau tempat duduk ya.
Yang kedua ya. Melenyap. Ayo teman-teman, pakunya. Udah ya, teman. Gak apa-apa. Nah, ini tiangnya, teman-teman. Siapa tahu ini bisa jadi meja ya, teman-teman. Kita coba-coba dulu. Waduh. Tiangnya ketinggian. Gitu teman-teman, aslinya itu nggak apa ya teman-teman, tinggi sedikit. Jadi kalau nggak nyaman kita potong, kalau memang nyaman buat apa kita potong. Kita jos satu teman-teman. Langsung saja. Tembak. Ini satu sudah jadi panjangan kursinya. Kita bikin satu lagi. Nah, ini teman-teman, tiang yang kedua. Kita jos lagi. Kita kasih papan dulu teman-teman biar tidak goyang-goyang. Kita kan sendirian, kalau berdua bisa ada yang megang kan, di cekli begini. Enggak enak uangnya, yo ngene lah, ganggu paku sih. Jujur dulu, jeruan gue.